Apa-apa rasanya ini, Bang? Jagung manis, Bang, ya. Ini franchise, ya, Bang? Hah? Franchise ya, bukan? Maksudnya tuh ini Abang beli franchise lagi atau Abang buat sendiri ini? Oh, buat sendiri ya. Ini menunya, teman-teman. Ada original ini biasa, Bang, kayak susu ya? Susu ya, kalau keju tambah keju ya. Coklat, Oreo, blueberry, green tea. Yang lain tuh bisa keju, susu, coklat. Jadi kalau pakai yang rasa-rasa ini, Bang, oh spesial ya, harganya 8.000, Bang, ya? Iya. Kalau spesial tuh gimana, Bang? Maksudnya gimana? Kalau spesial? Dikasih lagi tengah, misalnya keju susu dikasih lagi susu tengah. Oh, kalau yang jumbo besar? Nah. Bang, bisa pakai ini enggak, dua rasa atau tiga rasa gitu bisa? Manisnya dua rasa. Dua rasa ya? Boleh. Yang spesial yang green, yang apa? Yang pedas. Barbecue sama yang green tea aja, boleh green tea. Bang, boleh, Bang? Green tea satu sama yang barbecue satu. Spesial, Bang. Lagi panasin apa? Oh, ini nanti dibuat, dimasukin pakai susu sama topping-topping tadi. Nah, ini topping-toppingnya. Lokasinya di mana, Ol? Ini lokasinya lah di Jalan Tebu depan apa nih ya? SMP 13. Dalam kakak, di dalam sini ya? Biar gurih. Ini biasanya bukain dari jam berapa, Kak? Baru buka ini? Baru buka. Tutupnya biasanya sampai jam berapa, Kak? Setengah 11 ya. Saya mau review rekam masukin ke YouTube, nggak apa-apa ya? Bantu promosi ya. Subscribe kan? Bullshit. Balado sama tadi? Balado sama green tea ya? Green tea ada kan? Oke. Ada green tea. Tadi pesan barbecue habis, nanti diganti sama balado. Ini ya. Nah, itu yang balado. Wah. Pedas-pedas gitu ya. Pakai susu apa yang balado? Apa? Balado pakai susu apa, Yan? Enggak usah. Saya. Rasanya balado sama green tea disusuin juara pedas campur susu. Susu kan balado? Jolanda susu ya? Gila gak? Ya. Manis pedas. Mungkin saus pada. Oke, udah jadi. Mau tambahin lagi. Baru dikasih gitu kayak. Ini satu harinya bisa berapa porsi biasanya, Mbak? 20 porsi dapat ya.
Jadi nggak dikasih susu kan ya? Oke, ngantuk, jangan kerja. Bungkus kok? Makan di sini kan? Makan di sini. Makan di sini. Belum pernah waktu itu keluar sih ya. Kita makannya di tepowar aja teman-teman. Oke, waduh, kasih sendok. Oke, masih nggak? Oke, ini yang ini ya. Oke, ini yang balado. Ya, bayar dulu kan ya, Bang. Makasih ya. Oke, lanjut. Kita makan, Wen. Kita habiskan. Oke. Let's go. Sekidot. Green tea. Jagung manis di green tea-in, dikasih susu. Kita cobain, semoga enak. Agak keracunan. Mantap. Gimana bang? Rasanya enak, cuman rasa green tea-nya ini kurang berasa. Mungkin karena topping green tea-nya nggak begitu sih. Jadi kayak kurang berasa gitu. Mungkin nggak tau green tea kalau banyak dicampurin kayak gula-gula gitu. Kurang berasa green tea-nya. Satu cup ini 8.000. Ini toppingnya bebas milih. Kita mau cobain yang balado. Balado warnanya merah, serem teman-teman. Udah kayak disiramin cabe gitu. Baik. Tadi awalnya ditawarin mbaknya mau pakai susu, cuman daripada kenyang-kenyang mending kita cobain dengan susu, oke. Nah, kita bisa. Endos, kalau ini pun endos. Gak sehat teman-teman. Oh iya? Balado ini emang kayak bumbu baladonya emang hampir semua rasa bumbu balado itu emang strong. Gak sehat, jadi kalau kena ke lidah itu langsung kayak pecah gitu. Jadi apa rasa jagungnya itu kalah sama baladonya, tapi juga gak pedas-pedas amat. Lumayan lah. Sedap. Tapi jadi gurih rasanya, gurih-gurih pedas gitu. Enak. Dahsyat. Dari dua ini gue lebih recommended yang ini buat dimakan. Gue yakin lo pasti habis makan yang ini dibanding yang ini. Ini gue cuma penasaran doang. Jadi gue lihat beli yang ini supaya tahu gimana rasanya. Oke? Kita habisin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya dapat referensi makanan-makanan unik dan terbaru. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.